Bang. Ngomong siap sih. Kayaknya ini deh. Ini deh. Apa bener, loh? Alamat ini ya, bro? Kayaknya bener deh. Tadi bener. Ibu-ibu tadi ngomongnya di sini. Iya, nah, bener nih. Iya, bener. Ayo kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Apa ini rumahnya Ibu Atika, Pak? Betul, rumah Ibu Atika ini. Ada apa? Begini, Pak. Kami dari showroom furniture mau mengantarkan pesan Ibu Atika, Pak. Furniture? Iya, Pak. Jadi kemarin Ibu Atika memesan dan membeli furniture di showroom kami. Dan dia menyuruh kami untuk mengantarkan ke sesuai alamat ini. Ini ya, bukti pembeliannya, Pak. Iya. Bu Atikanya ada di dalam. Tunggu bentar ya. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak, ya. Ulali. Atika. Apaan? Lu ada orang nganterin furniture tuh. What? What? Jadi sofa ruang tamunya udah datang. Jadi benar lu beli furniture? Iya, emang benar. Ayang Mami kan udah pesen terus udah beli. Sofanya berarti udah datang ya? Cepet banget ya. Ih, cepet bertubi-tubi. Ini yang dari toko furniture yang di mall itu ya? Bener, Bu. Ibu Atika ya? Iya, bener. Yaudah kalau gitu capcus mana barangnya? Barangnya capcus turunin kemari, tapi hati-hati. Jangan sampai lecet ya. Bro, ayo, bro. Buruan. Gak pakai lama. Akhirnya datang juga. Buat beli sofa baru. Dari ATM Ayang Papi. Apa? Gua kagak salah denger nih. Iya, Ayang Papi. Yang kemarin Ayang Mami ke mall entu loh, yang barang Mami Soim sama Lela. Nah, terus di sono Ayang Mami lihat ada sofa cakep. Terus. Ayang Mami terus kepikiran deh. Kan kalau sofa di rumah kita tuh udah gembel, udah rombeng ya kan, udah gak cocok gitu. Nah, pas lihat tuh sofa nih, Ayang Maminya kepikiran bakal gantiin sofanya pakai sofa yang cakep nih. Gitu, cocok kan ya? Astagfirullahaladzim, lo kok kurang ajar begitu sih? Ih, Ayang Papi, apanya yang kurang ajar sih? Masa beli sofa baru dibilang kurang ajar? Gue kasih ATM ke lo, gue suruh pegang itu karena gue percaya sama lo. Lo semau-maunya pake tuh ATM gue. Mana mahal lagi tuh biaya sofanya. Ayang Papi, Ayang Mami kagak pakai macem-macem ATM Ayang Papi ye. Nih, denger ye. Ayang Mami tuh cuman pakainya nih buat belanja baju lebaran. Terus narik ATM-nya yang 10 juta cash tuh yang katanya Ayang Papi buat dikasih ke Mami Soim sama Lela. Udah gitu sama ini sofa. Udah dasit. Iya, gue percaya sama lo, percaya lo kagak bakal macem-macem sama tuh ATM gue. Cuman paling kagak lo telepon gue kek, lo tanyain dulu sama gue. Gue izinin kagak lo beli sofa baru. Ya maaf Ayang Papi, Ayang Mami kan ceritanya cuman mau mempercantik rumah kita aja. Biar kate Atika udah kurang ajar, tapi ada benernya juga sih. Emang udah lama gue mau ganti sofa ruang tamu gue. Ayang Papi, maaf ya kalau Ayang Maminya kayaknya kesalahan, ya maaf ya. Lagian Ayang Mami tuh maksudnya cuma mau ngasih surprise biar Ayang Papi tuh terkejut gitu, bertubi-tubi. Kan kagak ada maksud lain, kagak ada maksud apa-apa selain itu Ayang Papi. Ya, tapi cara lu salah, kagak boleh begitu. Ya udah sih, Ayang Mami kan udah minta maaf. Ya udah kalau Ayang Maminya salah, maaf please, maafin ye. Iya. Kali ini gua maafin. Besok jangan lu ulangin lagi, ya. Iya, ya ampun.
Ayang Papi baik banget sih. Terima kasih Ayang Papi. Paling ganteng, paling baik sedunia. Ayang Mami keluar lagi ya. Mau liat sopanya. Sopanya. Apa kabar sopanya? Nah tuh mangkenye, gua kate juga ape. Jadi perempuan jangan suka menghine. Kalau lelaki biar botak kagak ngape. Kantongnya tebas, alikaput dapat lime. Nangkelan deh, adi encat-encat jande. Jande gak laku. Don, lu udah gak punya malu ya? Malu, kenapa? Lu udah nipu, masih berani balik ke sini? Siapa yang nipu? Nipu dari Hong Kong. Apa lu bilang? Nipu dari Hong Kong? Lah iya, siapa yang nipu? Gua cuma pinjem sebentar, tahu nggak lu? Lu pikir gua percaya sama bohongan lu, ha? Wah, orang nunjuk-nunjuk main nuduh gua aja. Lu kalau kagak percaya tanya si Mamut. Mamut tahu semuanya, gua cuma minjem sebentar. Ribet lu. Nangkelan deh, diencot-encot jande. Jande nggak laku, tiba nangkelan deh. Tahu tuh, gede. Terjen yuk, ayo. Nangkelan deh, diencot-encot jande. Jande nggak laku, ketiba nangkelan deh. Berhenti, udah! Waduh, nggak beres nih. Ngapain dia pakai nyetop-nyetop gue begini? Kelihatannya juga mukinya sih kayak ngajakin berantem begini. Kacau nih. Bisa bonyok muki gue kalau dikeroyok sama Dipa deh. Nih ada apa nih? Kok gue lagi jalan main stop-stop aja emang ada masalah apa sih? Lu tuh sekali-sekali kudu dikeroyok. Biar kapok. Keroyok? Masalah gue apa? Lu ngatain gue botak? Emang bener kan? Paling lu botak, emang lu gondrong? Jangan gua ngajar lu, Dun, deh. Tuh, kok kurang ngajar lu botak? Dun, lu gak ada kapok-kapoknya ya? Gak ada malu-malunya ya? Udah balik ke sini, bukannya minta maaf ke semua orang di sini. Masa gua mesti minta maaf sama semua orang kampung sini? Bagaimana sih? Gak ada otaknya lu? Tar dulu! Main kroyok-kroyok aja, siapa yang mau dikroyok? Daripada dikroyok sama lu, gua mendingan kabur. Ada apa, Pak Dun? Udah cepet bukain pintu kalau nggak mati gue. Saya nggak bisa bukain pintu buat kamu. Aduh, gue udah keluar kalau nggak mati. Gue cepet bukain. Ya udah, cepet masuk. Udah kunci lagi, kunci. Pak Dun. Pak Dun, masuk ke rumah Bos Rom lah. Gak enak, bikin ribut di sana. Terus gimana? Ya udah, biarin aja dulu. Entar kita incar lagi dia. Dia udah pada kabur loh. Udah kabur. Alhamdulillah, syukur deh. Sebenarnya masalahnya apa Pak Kardun? Sampai Pak Kardun mau dikeroyok warga? Udah, lu nanyain tak dulu, gue masih ngos-ngosan. Masih capek. Aduh.